Podcast, kembali lagi di channel Gue Serabutan. Di video kali ini kita bakal membersihkan babat kantong atau babat kotak. Di sini saya sudah menyediakan satu on kapur sirih dan air secukupnya. Kapur sirih ini kita campurkan dengan air yang sudah kita sediakan. Kita tuangkan kapur sirih, terus kita ambil kantong, kita aduk-aduk kapur sirihnya supaya hancur lembut biar merata. Nantinya kapur sirih ini buat perendaman babat. Kita diamkan 5 sampai 15 menit atau lebih. Babat yang sudah kita siapkan tinggal kita masukkan. Kita tunggu beberapa menit, 10 sampai 20 menit sudah cukup, tergantung kapur sirihnya banyak atau enggaknya. Kalau bahasa Inggrisnya water wise. Tunggu sampai tekstur hitamnya ini berganti warna ke coklat-coklatan, itu tandanya sudah bisa dikerok. Maaf suaranya kurang jelas karena pijar ini diambil di pasar. Dan ini adalah babat yang sudah kita rendam dengan kapur sirih selama 15 menit. Dan ini proses pengerokan babat atau membersihkan babat. Mari simak videonya sebagai berikut. Dan ini adalah hasil akhir babat kantong yang sudah kita rendam dan sudah kita kerok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan pakai air panas. Terima kasih.